Informasi lainnya, saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah pada ibu kota ini, Sabtu sore, membuat kanopi sebuah bangunan roboh. Material bangunan terbawa angin hingga menutup jalan. Dahsyatnya hujan disertai angin pada Sabtu sore akhirnya merusak dan merobohkan kanopi tempat parkir kendaraan di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Material bangunan berupa puing dan seng sempat terbawa angin hingga menutup jalan dan nyaris mengenai sejumlah rumah. Hingga Sabtu malam, material yang rusak masih berserakan. Sementara sejumlah mobil yang diparkir sudah dipindahkan oleh pemiliknya. Hujan nggak deres sih sebenarnya hujannya, cuman anginnya kenceng. Angin kenceng dari biasa ya tambah, katanya sih ya tadi kayak puting buliung sih bilangnya. Muter-muter dari ujung sana sampai ke tengah langsung sengnya pada ngebalik semua ke sini. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta.